Oke, halo semua, balik lagi di Razorpul Channel. Dan di video kali ini, cobain hero lagi. Hero kali ini nangin dan gua mencoba memperpanjang kombonya pakai Devka Token ya, kayak biasa sih sebenarnya. Cuman ini kayak gua pengen coba nangin gara-gara video kemarin ya, lihat gameplaynya dan ternyata enak ditambah apalagi ditambah Devka Token ya, kombonya makin panjang. Walaupun hero-nya sebenarnya sederhana sih ya, harusnya nggak butuh juga gitu atau udah enak lah. Dia udah bisa ground hit, dia udah bisa combo dasar, dia lincah juga. Oke, dari gerakan dasar dulu kali ya. Normal attack 1 2 3 4 bikin pusing gitu, dash attack. Terus ada dash the hold. Nah, Hellfire, air attack ngasih Hellfire juga, terus dia bisa double jump, dia bisa counter dan gerakan dasarnya itu doang ya. Kalau ngomongin kombonya ya kurang lebih kan kayak gini ya. Jadi manfaatin the hold-nya sama hit ketiganya buat ngangkat lawan yang udah jatuh. Nah, untuk combo yang pakai Devka Token-nya gue pakai pas di bagian ini. Misalkan udah keangkat. Soalnya ini kan mentok-mentok ditambahin normal attack doang. Tapi kalau gini bisa ngulang lagi ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ya harus manfaatin ininya lawan ya. Misalkan lawannya tipe hero yang nggak bisa double jump atau nggak bisa air dash tuh gampang banget kena ini ya. Jadi habis Devka Token ini tunggu lawan rada turunan, normal attack harus kena. Karena kalau misalkan nggak kena, gauknya nggak sempat ngisi ya. Misalkan kan gini. Ini. Biar sempat ngisi lagi gitu maksud gue. Kalau masih tinggi, kita kita lompat jadi nggak bisa. Cuman kalau di battle kan rada delay ya. Jadi rada rendah pun, rada terbang dikit pun itu kita nggak bakal naik. Biasanya gitu. Jadi lebih gampang. Dan kurang lebih itu yang pengen gue lakuin langsung ke bagian gameplay guys. Thank you.
Crazy.
Thank you.